Hello guys, so hari Tok nak perkenalkan satu smart switch yang ambil beli daripada Shopee. Tok merupakan smart switch yang boleh kita kontrol menggunakan telefon dengan menggunakan voice command. Tok merupakan existing switch yang ambil di untuk beli TV Tok, just biasa aja on off, ada untuk kipas dengan downlight lah. So untuk kipas dengan downlight, okay. Untuk switch tu nya perlu dipasang kapasitor lah, because nya saya dah wire neutral, so kita perlu pasangkan kapasitor dekat L1 lah. If kita nyata dalam tu dekat L1, mesti kita engkah kapasitor. Untuk lain kipas, kipas sih boleh diengkah dengan L1. Nya dekat L2 ataupun L3 lah, which one yang kosong pun nyalah. L1 mesti diengkah lampu dengan kapasitor. Nya pun syarat lah untuk menggunakan smart switch tu. Setelah kita akan pairingnya menggunakan sistem apps Toya. Dari sini kita akan dapat nangga lah. Macam ni kami akan explain dekat mek pasang. Untuk proses pasangan, kita orang boleh pergi nangga dalam YouTube lah. Banyak YouTuber yang explain macam ni nak pasang. Untuk Sarawak, kita orang boleh pergi ke channel Encik Apek. Ni akan more detail macam ni kita pasang lah. Dan apa don dengan do, ambil pun refer daripadanya juga. So kita akan nangga lah. Ni pun dekat tu. Okay, sambung lagi. Hello, assalamualaikum guys. So hari tu kami balik untuk hari kedua. Kami dah pasang alat smart switch kami. Previous nya ada switch biasa je lah. Kali tu nya ada smart switch. Ada sikit mistake kami pasang dia, di mana kami engkah kapasitor dekat kipas. Sebenarnya kapasitor dekatnya pun mun di belakang tu nya ada L1, L3 dengan L banyaklah, L1, L2, L3, L4. Tapi untuk 2 ikat button ni akan kasih screw lah, which one plug. More detail kita boleh pergi YouTube JP lah, ni akan explain detail macam ni nak install smart switch tu. So if kita orang dapat nangga, time tu is kipas tengah on. So if ambil time tu is saya ada lampu lah, ambil tekan lampu ada off, lampu saya ada. So kita boleh kawal smart switch tu menggunakan phone seperti mana kita tahu lah. Hi. Hi Putri. Hi. So Putri, can you explain how to use this one? So yeah, I explain this one switch. So if kita orang dapat nangga, switch 2 on, switch 1 off. If kita tekan switch 1, lampu terbuka. Lampu terbuka, and then kita tekan switch off, lampu tutup lah. Functionnya boleh digunakan through wifi. Pastikan rumah kita orang ada wifi dulu lah. If kita berada di luar rumah, so ambil tutup ambil pun wifi, ambil cik gunakan wifi rumah, ambil menggunakan line biasa, line telefon biasa, tidak biasa line telefon. Kita juga boleh operate switch tu dari luar. This mean if di pejabat office kita nak on, kita sebenarnya kita lupa tutup lampu tu, ini akan indicate kita, ini akan ada on dalam tu. Then kita just untuk switch tu ambil menggunakan seluler data, ambil on kannya. So nya si ada link, perlu ada certain device yang perlu kita berada di rumah, because nya perlu menggunakan same data. This means same wifi internet lah. Tapi untuk sistem switch tu nya nang bagus juga lah bagi mek. Kita dapat detect which mon rumah kita, kita take keluar je dari rumah kita macam dah tutup cik lampu. Nya akan di indicate di situ lah which one lampu yang terbuka. So kita dapat detect not ni lang lampu yang kita lupa tutup. So ambil balik pada wifi. So amat mudah lah bagi ambil lah. So kita juga boleh menggunakan voice command untuk switch tok lah. Tutup lampu kak. Oh sekarang nya tutup lampu. Ambil situ. Okay. Hey Siri, switch on light. Sorry, I wasn't able to find anything like that in your home this time. Sorry, mungkin Siri ada anu sikit.
Practice. Hey Siri. Switch on light. Okay. Done. Dan, okay. Ini lampu. Okay. Lampu dah ya. Hey Siri. Switch off light. Okay. Done. Ia menggunakan voice command lah. Kadang-kadang Siri toknya ada nyapun. Because voice command untuk sistem tu kita perlu set up lah which kita pun command yang kita gunakan. And then perlu ingat lah, if kita ada Google Home Assistant nya mau advance lagi, kita perlu set which ayat yang kita perlu pakai untuk off. Nya akan determine ayat kita, nya ada AI input. So next upgrade, Mac akan upgrade switch to. Switch to Mac akan pergi smart plug switch lah. Dengan tok untuk aircon, kami akan try to beli yang 16A pun plug switch lah, 16A pun switch lah, supaya rumah tok bilik lah, bilik TV tok full smart room. So setakat ia ajak perkongsian kami pada hari itu, so amat bagus lah. Mungkin mek nang suggest if kita orang nak mula smart home, and then untuk monitor kita pun rumah daripada jauh, kita tahu apa aktiviti yang kita dan rumah yang ada cik lampu karen, just janji kita orang pun rumah ada internet wifi lah ya je. So untuk tu silap sikit tu dalam Mac beli dari Shopee dalam range 50 lebih, 50 lah kita orang dapat nangga lagi. Harga ada different harga, different nya pun apps lah, because Amik dah make app smart home. Amik cuba linkkan smart home, tapi ada sikit hub ya, yeah. Mungkin kita orang ya, yeah. Kakak just nak ensure macam ni lampu ya, yeah, ya, yeah. Kakak tutupkan tirai. Sebenarnya tirai pun ada juga nya pun smart device yang kita boleh nyuruhnya ke atas tutup dengan handphone. Hey Siri. Switch on light. Okay. Done. Done. Semudah dia ajak. Mungkin kita malas nak gerak nak switch lah. So setakat dia ajak perkongsian kami pada hari itu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan pun YouTube channel. Assalamualaikum. Terima kasih.